Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Cindy Jihan. Nah sekarang aku tuh bakalan langsung aja ya ngasih tau untuk bahan-bahannya. Jadi bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Ajinomoto. Terus langsung aja di sini untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah air mawar. Bentar ya guys, ini kok ngeblur. Nah jadi cara ini tuh ya banyak masuk di DM aku juga untuk nyuruh aku nyobain ini pembersih wajah yang kita buat ini. Nah jadi aku bakalan coba dulu ya. Nah jadi kalau misalkan hasilnya bagus aku bakalan lihatin ke kalian. Jadi untuk hasilnya nanti langsung di video ini juga. Nah terus langsung aja aku masukin untuk air mawarnya. Kira-kira aku masukin 1 sendok teh. Habis itu di sini langsung aja kita aduk. Nah jadi buat teman-teman yang punya tips kecantikan kayak gini, teman-teman tuh bisa banget share di DM aku, terus nanti aku bakal cobain gitu. Dan buat teman-teman yang kayak ragu gitu mau nyobain resep apa, kalian tuh bisa DM aku nyuruh aku buat cobain resep yang kalian ragu, yang pernah di review orang lain atau enggak pernah kalian dengar dari tetangga atau orang tua atau kakak kalian gitu, terus kalian ragu nyobainnya, kalian bisa share di aku, DM di Instagram aku cindyjihan_, nanti aku bakalan cobain ya. Terus di sini langsung aja kita aduk gitu sampai dia tuh tercampur rata di sini. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku cindyjihan_. Terus kalau udah dicampur dengan rata, di sini aku bakalan langsung aja gunain ini. Jadi tonton terus videonya. Nah, jadi ini kondisi wajahku, dia tuh lumayan kotor gitu. Apakah dia bisa mengangkat ya untuk kotoran yang ada di wajah aku? Nah, jadi aku di sini tuh menggunakan kapas gitu untuk mengaplikasikannya atau untuk menghapus debu-debu yang ada di wajah aku atau dosa-dosa yang ada di wajah aku. Nah, jadi masker Ajinomoto ini atau bahan yang digunakan menggunakan Ajinomoto ini tuh lagi viral banget di TikTok karena ada kandungannya yang dia tuh bagus banget untuk menutrisi kulit, terus bagus untuk mencerahkan kulit. Makanya banyak juga yang masuk di DM aku untuk nyuruh untuk aku cobain ini. Nah nanti untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya di akhir video. Nah kita usap-usap kayak gini, apakah dia bisa mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah kita ya kan. Nah jadi ini emang sebagus itu sih masker Ajinomoto karena sebelumnya aku udah pernah nge-reviewnya. Nah jadi untuk hasilnya sendiri kayak gini, dia bener-bener mengangkat dong. Wow, seampuh itu ternyata. Pantesan reviewnya di orang-orang tuh juga bagus juga. Makanya orang-orang tuh pada nyuruh aku di bikin video ini lewat Instagram aku gitu, pada DM. Dan kotorannya bener-bener keangkat dong. Dan ini setelah aku gunain, dia kayak jauh lebih cerah gitu dan glowing juga. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di video ini.